Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Kacung Motor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan jazakallahu khairan kepada saudaraku yang ada di Kalimantan, tepatnya Banjarmasin ya. Nah, yang sudah membeli satu unit BMW ini, mudah-mudahan Allah berkahi ya. Nah, semoga tambah lancar rezeki sampean. Terus tambah keimanan sampean, tambah kesabaran sampean, dan semoga diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang bernama Rodatul Sanah ya. Rodatul Sanah dari Sungai Lulut, Sungai Tabuk, daerah Jalan Komplek Abdi Persada ya. Arara itu daerah Banjarmasin. Mudah-mudahan Allah berkahi sampean dan sekeluarga ya yang sudah ikut andil dalam donasi ke saudara-saudara kita yang sangat-sangat-sangat lagi membutuhkan banget, yaitu di Baitul Maqdis ya. Oke, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti uang dari saman ini insyaallah langsung saya salurkan ke mereka-mereka. Kita juga lewat penyalur lur, kita juga bisa datangkan sendiri masyaallah. Jadi hari ini saya sampai tidak kuat lur melihat saudara-saudara kita itu, sangat menyakiti hati saya dan sangat menyesakkan saya ya. Oh, siang malam saya doakan, karena orang-orang lemah seperti saya ini bisanya cuma mendoakan. Berbeda lagi kita kalau pemimpin ya, kalau kita orang bawah kayak gini ya cuma berdoa, dan usaha kita sudah ikhtiar, kita juga bantu dalam hal kalau kayak gitu. Oke, kita sambil review-review lagi Mas Rudi ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi sampean lur ya. Salam dari Kacung Motor. Nah, kita ada R3 ini belum berarti ya. Yang ini Avanza yang baru masuk 2014 120, ada lagi apa ya Mas Rudi ya? Banyak kayaknya. Yang baru-baru masuk tadi malam itu Avanza AG 140, Datsun, terus Civic Turbo ini 2018 plat B. Nanti rencana saya keting warna kuning lur ya. Xenia lagi R3. Kita cari yang baru-baru aja lur. Jadi kita fokus yang baru-baru aja dulu ya. Ini 2008 plat L sekitar 120 juta, Arara itu 120 jutaan ya. Oh. Terus Pajero dan lain-lain yang di sebelah sini. Yang baru lagi di mana toh Mas Rudi? Taruh mana toh? Di belakang sana. Coba yuk, cerita dulu Mas Rudi. Stream baru datang tadi malam loh. Harganya sekitar berapa ya kemarin? 79 juta atau berapa? 2009 soalnya. 2005 soalnya. Pak. Iya. Iya. Mangga. 190, 2020 Yaris baru masuk juga 150, yang ini agak mahal loh, masih 220-an. Terbaru ini Matic ya, Xenia plat AD. Mas, sama tinggal lirian. Oke. Tak ngonten lirian, Pak. Dalam? Nggih, mboten menawa mawon. Brio baru masuk tadi malam 130 jutaan 2019. Jazz baru masuk juga itu plat AG 120, Xenia 79 juta. Terus Datsun. Banyak lor yang baru-baru tadi malam, tapi saya enggak hafal ya. Nissan Max lor ya. Nah, Nissan Max baru datang juga, Agya plat AG 90, Kijang ini 60 jutaan. Terios baru masuk 110, Jazz EDSE Sirion Pak. Monten. Monggo. Yang ini baru masuk juga 70 jutaan 2009 kalau enggak salah ini. Terus Livina, yang ini juga baru masuk. Banyak benar yang baru-baru masuk, tapi enggak hafal saya lur. Tak campur ya. Yang di belakang saya ini, Pak, monggo, benar. Ini 130 jutaan itu pun tahunnya 2019, kalau enggak di Kacung Motor tentunya enggak dapat lur ya. Pak, monggo. Benar, Pak. Dalam ini. Gudang. Oh, gudang ini. Monggo, tulung agung lokal. Mas Nara.
Salam ini. Mojokerto. Mojokerto. Mbak, monggo Winara. Nggih. Ini yang tipe CBU, Lur. Jadi sampean kalau cari mobil yang beat up, solusinya ini harganya cuma 100 juta. 2000-nya 13 kalau enggak salah ini, kalau enggak 12 Arara itu. Ya. Itu jarang sekali keluar yang khusus ini, biasanya harganya pasti 100 lebih ya. Nah, kita ajak konten dulu masnya ini. Ya, mana yang diajak konten? Mana? Moga. Yang ini dah. Banyak ini dah. Oh. Mbak. Rumah mana? Batu. Sudah ngambil? Dua. Dua unit dari? Dari Brio, Yaris sama Ayla. Sama Ayla, dua unit loh. Alhamdulillah transaksinya di sini. Nah, jadi nggak tanggung-tanggung, beliau jauh, sudah ngambil dua unit di Kacong Motor. Jadi kalau rumahnya jauh, kalau malas datang sini, online aja nggak apa-apa loh. Ya, amin ya, yang sewu. Ya. Nah, jadi kalau rumahnya jauh, misal kayak Sumatera dan lain seharusnya belinya Pak, monggo. Saman sing WA tane ngene paket. Nggih. Oh, alasan jalo uang bensin yang kono. Nah, monggo Pak, orang tak saman tani. Halo ini, ya. Sidoarjo, monggo. Dari Sidoarjo, kalau beliau dari Kalimantan tapi bagian yang mana tadi? Mana Pak tadi, Pak? Kalimantannya, Pak? Muara Badak sudah ngambil satu unit juga. Jadi kalau yang rumahnya Muara Badak pasti kenal sama beliau ini. Amit. Mas. Pesan apa pilihan, Mas? Ya. Monggo. HRV Innova CRV kalau platnya DK ini harganya juga enggak mahal-mahal di Kacung Motor. Tapi platnya DK loh. Harganya sekitar 95 juta ya, itu kan bisa nego ya. Terus Livina kalau merah kayak gini di Kacung Motor sekitar 70 jutaan aja. Ya. Mobilio 2017 Kacung Motor 2018 maaf, 2018 di Kacung Motor 143 juta nego ya. Mansa 140 jutaan. Moga, Pak. Nah, ini saya ada Innova tapi warnanya dop, Lur. Tapi menang platnya lokal N. Ini bisa dikelupas karena ini hanya full cutting sticker. Jadi harganya cuma 105 juta nego. 2006 kalau enggak 7 ini, ya. Monggo. Ini bisa dikupas saja ya. Minta dikelupas di sini juga bisa, enggak apa-apa. Kita ada pilihan yang ini 59 juta. Yang mana silakan. Saya pas-pas saja harganya. Jadi jangan dinego-nego ya. Murah dah, ya. 2018. Terus soalnya jarang sama tak ajak yang keliling di gudang sini lor ya. Muternya di luar-luar saja. Makanya hari ini tak ajak keliling aja dulu. Om. Tak ajak keliling-keliling sih. Ngonten sih. Monggo. Kono enak Mas Yan. Mojotan kono mburi. Nah. Ini lor kalau R3 apa jenis-jenis itu ada semua ya di sini. Tak ajak keliling dulu lor. Nah, ini di sini ada 4 kamar lor ya. 1 2 3 4. Itu biasanya buat tamu-tamu kalau kemalaman tidur di sini dan saya gratiskan. Ada kamar mandinya juga, ada makan-makanannya juga di situ, silahkan ambil gratis ya Lur ya. Kacung satu kalau di gudang kamarnya cuma sederhana Lur, yang di sebelah situ biar agak baik dikit. Kalau pengen fasilitas seperti hotel di Kacung 2-3 ya. Nah, monggo. Ada Senta, Grand Livina, kalau Livina banyak banget Lur, Yaris. Nah, Yaris lagi ini. Tinggal milih lor ya, yang ini 105 juta kayaknya 2015, monggo. Nah, kalau pengen sedan Altis kayak gini ada juga sekitar 60 jutaan di Kacung Motor tahunnya 2002 kalau tidak salah. Oke, okay. Nah ini 75 juta ya, oke. Okay. Tapi di gudang sana, Masya Allah. Jadi kalau di gudang belakang ini, gudang Rempeyek namanya ini. Rempeyek itu Mas Rudi, gudang keripik, makanya gudangnya barang-barang murah di sini. Oke, okay. Ini lor, tak rekomendasi buat yang mau beli secara online. Ini harganya adalah sekitar 120 jutaan. 2008 Matic. Nah, pasti sama suka. Ya, oke. Okay. Nah, seninya kayak gini juga ada. Ini sepaling 100 lebih dikit lor ini, RTP-nya. Nah, kita jalan dulu ke sini. Ya. Oke. Okay.
kijang super, harganya sekitar 27 juta nego. Wah, kijangnya harus benar-benar cat dikit-dikit waktu ini. Ayo, enggak apa-apa, nanti nego potong cat. 39 juta. Ini kijang diesel, harganya sekitar 60 koma ya, yang murah silakan. Banyak lor yang murah-murah lagi di sini. Nah, ini yang ini bensin 2002 Datsun Go CRP 59 juta ada Jimny 4x4 udah macak banget pokoknya. Bane kaki ini kabeh nyar kayak tinggal gawe lur iki. Oh, yang suka offroad daerah Kalimantan tak rekomendasikan. Kenapa demikian, harganya cukup murah. Harganya tadi berapa sih? 60 koma ya. Oh, yuk. Nah, sudah 44 AC. Pokoknya pakai aja lah lur ya. Vios bukan bekas taksi, ada Verosa yang harganya 40 juta. Ini terus ada lagi di sini Vario 50 koma. Ini lur, kalau sama mau tahunnya 94 banyak juga besar ya. Katana. Wih. Jangan kalangin itu lur. Ya. 40 jutaan aja lur ya. 94 GX. Oke, Vios. Nah, kita jalan lagi ke sini. Kalau suhu yang di sini ini harga 80 ke atas lur biasanya. Kalau yang di sini ini 100 lebih dikit 2010. Ini 90 jutaan. Ini harga yang 100 ke atas naik. Silakan datang aja di sini. Ya, Mer. Di sini. Oke. Okay. Pada di kantor semua ini. Innova baru masuk juga itu 90 koma. Expander 190 jutaan 2020 70 koma. Kita 2005 tuh ya. 120 jutaan 2000-nya 14 4 lokal lagi 160 jutaan. Maksud kita ke gudang yang sebelah sana ya. Kalau di belakang jarang di review ya. Oke. Oke, kita jalan tuh ke sana. Di gudang timur sebelah sana ramai banget lur, dapat kayaknya orang-orang di sana itu. Di dalam itu. Nah. Oke. Kita keliling dulu sampai sana ya. Oke. Kita keliling ke sini. Nah, saya juga ada di sini kalau enggak salah 4x4, tapi Rocky Mas Rudi ya. Rocky 4. Udah laku dah. Masuk laku Mas Rudi. Cepat banget ya. Nah, ini baru masuk juga backup. Cherry 2021. Nah, 110 jutaan aja kami sepakat ke Kacung Motor dan masih banyak lainnya. Kita juga ada kijang Innova 2005 pajak hidup plat AG 89 juta. Apa kurang murah lagi di Kacung Motor lur ya? Masa ada yang kurang murah lagi? Pak, monggo. Oke lur, kita ngonten terus pokoknya ini. Pak, dalam ini. Nah, di sini lur. Kita banyak juga Innova-Innova yang 2009, 10 ada juga. Yang mobilio juga komplit. Ini gudang yang paling ujung timur lur ya. Nah, ini banyak juga yang mungkin sama juga ya, CRV yang murah-murah juga ada. Ini Panther juga ada yang harga 20 koma juga ada, Elf 60 juta juga ada itu ya, banyak lor. Nah, ini 2017 harganya sekitar 70 jutaan, tinggal pilih aja sampai lor ya. Harga ini 99 juta, 2020 ada juga, silakan lor ya, datang ke sini pilih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.